yang sesudah nisfu Sya'ban kita akan mendapati bulan yang sangat mulia, bulan kita, yaitu Ramadan. Bagaimana disebutkan oleh Rasulullah, Ramadan syahru ummati. Ramadan itu memang bulan gasan umat, gasan kita. Kita ampunnya. Nah, pada gampangan namun sudah kita juga ampunnya. Ayo isi ambil nang kebaikan di dalam nyakit seorang. Model kayak bini ta bini seorang, ayo cium palok hantup rujuk. Ayo situ tikin. Ambah juga seorang ampunnya wa Ramadan syahru ummati. Ramadan itu bulan umatku, kita ampunnya habis ya. Rasulullah SAW sebelum masuk Ramadan, pas akhir Sya'ban beliau naik di atas mimbar membaca khutbah. Ayyuhan nas, saudara-saudara, qad adallakum syahrun 'adzim. Sungguhnya sebentar lagi akan menaungi kepada kamu semua bulan yang sangat besar, syahrul mubarak, bulan yang penuh tiap detik-detiknya itu Allah menurunkan kebaikan. Fihi lailatul qadar, di dalamnya lailatul qadar, khairun min alfi syahr, seribu lebih baik daripada ibadah seribu bulan. Di dalam Ramadan itu apabila sebulanan. Ulama itu ada yang tanggal 1 Ramadan melihat Jibril turun dan malaikat. Ada yang rahatan inya terawih melihat Jibril turun. Lalu inya membulik-buliki Lailatul Qadar tanazzalul malaikat warruh. Inya melihat dan melihat turun. Jadi kada tentu nang di pahabisan 21, 23, 25, 20 peto, 20 songo itu belum tentu. Jadi mulai awal Ramadan sudah itu. Kada tentu di mana. Nah ini sudah di dalam kitab Risalah Nuruniyah semalam disebutkan kenapa jadi akhbar Lailatul Qadar fi Ramadan au fi sana, supaya kita ikhtiar terus mahadangnya itu setiap itu ada semalam. Kenapa jadi di ikhfa'kan, disamarkan Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan menurut nang dalam qaul Ramadan, supaya sebulan itu kita menjaga. Kenapa wali-wali jadi disembunyikan di golongan orang Islam, supaya kita sama hormat menghormat kepada orang bersyahadat. Apabila orang ngajak mengucap dua kali syahadat kita hormat. Bini kita mengucap dua kali syahadat kita hormat. Si bini menghormat laki karena laki ini syahadat juga. Si anak menghormat umma bapaknya karena umma bapaknya bersyahadat. Si umma bapaknya menghormat pulang lawan anak karena juga bersyahadat. Apakah rumah tangga itu kacau? Tidak. Asal ingat kalau nang kegilaannya ini nang sulit ya berarti kada ingat. Orang kada ingat tuh gilaan kada. Ini pantang syahadatnya dong. Itu nang jadi diikhfakan wali-wali itu fil muslimin wa akhfa awliya'ahu fil muslimin. Ya Allah, supaya likai yu'adzimu wahidun wahidan ba'duhum ba'dan wa yahtarimu ba'duhum ba'dan wa yusinidhan ba'duhum li ba'din. Itu semuanya itu tadi sudah di dalam risalah nurannya. Manakah kitabnya ini, di mana bandeknya salahnya ya, kalau dibaca lagi jadi jarang terungkap. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan akan puasa di bulan Ramadan itu fardu, dan ibadah tarawih pada waktu malamnya itu sunat. Siapa mengerjakan ibadah sesuatu kebaikan, sama artinya siapa mengerjakan ibadah sunat di dalam bulan Ramadan adalah ia pahala diberi sama lawan pahala kewajiban di bulan lain. Siapa mengerjakan kewajiban bulan Ramadan sama lawan mengerjakan kewajiban di bulan lain 70 kali. Jadi kita baca huruf Fatihah dalam sembahyang wajib di bulan Ramadan, itu gandanya itu sama dengan 70 huruf kita baca. Pokoknya seluruh kebaikan di bulan Ramadan apabila nang wajib digandakan 70 ganda. Nang sunat digandakan seperti nang wajib. Nah, ini bulan kita bujur-bujur. Nah, jadi kalau orang sudah mengerti itu cukup aja mencari dunia 11 bulan keuntungan. Dari Syawal kita bacari sampai ke Sya'ban. Ramadan jangan lagi bacari berdagang, berusaha, jangan.
kita ibadah aja semuanya, menyukuri memakan nang dicari 11 bulan. 11 bulan bercari, sebulan dimakan balabihan aja. Cuma kita ini itu bang karena jahil, lawan nafsu itu tadi kata kawa diatasi, malah bulan Ramadan berhimat berdagang. Nih, ini sing haja kita sampaikan supaya kita tahu. Terserah anak mengerjakan atau kada terserah, tapi kita mesti menyampaikan. Kita tidak takut menyampaikan ini. Menyampaikan aja siapa takut? Model tukang pos sama anjurkan surat, isi surat membitasnya orang bakal lahiran. Nyesel nyampaikan aja, orang bakal lahiran orang. Nyampaikan aja. Coba pikir, kita umur sudah tua, dunia sudah tua. Ya kalau fitnah sudah banyak, peperangan terus-terusan. Ya kalau riba saling banyakkan, perbuatan macam-macam sudah kada perlu dibaca lagi. Hah? Tinggal lagi kita ini apakah kawa mengurangi mengerja dunia sebulan di dalam setahun. 11 bulan kita berusaha berdagang, stop sebulan itu dulu. Spesial memakan memakai nang digawi 11 bulan. Khusus ibadah aja, baca Quran kah, nuntut ilmu kah, tafakkur kah, nazar kah, muraqabah kah, musyahadah kah. Ya kah? Guring-guring juga tapi niatnya guring. Hah? Guring pertama disuruh Tuhan juga guring. Nang kedua supaya nampak ayat Tuhan. Sebab guring itu ayat Tuhan juga min ayati manamukum. Manamukum. Hendak merasai tajalli mumin. Kita kalau guring Tuhan tajalli mumin. Iya nang jadi kita tuh kayak mati. Pak bangun tajalli muhyi. Jadi hendak mumit terasai, muhyi terasai. Nih nang ikam nang kainnya karewet-karewet ni tajalli muhyi. Ikam pada merasa, ya kepada ta'alluq muhyi kepada kita, kita kada bakal hidup. Karena ditaklukinya oleh muhyi, bukan hayat. Muhyi, bukan hayat. Zatnya itu nana mentakluki dengan hayatnya, lalu kita ini hidup. Matinya hidup kita ini mazhar aja bagi hidup Tuhan. Karena ditakluki oleh zatul hayy itu tadi. Nang merasa ya arif billah, nang kada merasa kira-kira arif sepupu dullah. Inilah, mudah-mudahan. Terdahulu pondokan, mengamalkan pondokan setahunan kada bacarinya. Ibadat saja, ya kalau sampai Habib-Habib nang datang di Hadramaut, sidin itu datang kemari, bingung aja sini, orang sini kona'ah bana itu. Udah lihat majelis ini siang malam banyak orangnya, kada terlihat bacari, pabila ini bacari. Nang kaitu kan cukup, memang nang kaitu orang sini tetapi bacari. Pondokannya, pondokannya. Hanya mau orang negara menghambarakan wadinya. Wadi tahu wadi hijau. Bujur ya, mau melihat pondokan nenek. Nitu-nitu juga orang ada tangan ya Allah. Nang ribu-ribu itu kan Darussalam kemarin mengaji siang malam ya Allah. Nang menyambut Habib di sini ya Allah. Habib turun, Habib naik. Coba orang kampungnya. Hanya tapi ada orang bercari juga. Orang bercari juga. Ada nak sampai pesan oleh Habib. Orang kampung, pondokan, ya Allah diberak esin, ya dangnya terus. Karena apa? Dunia kada ada di hatinya. Pondokan kita, karena dunia sudah mulai abah kita, tai kita dunia sampai ke kitanya, itulah dari kita tuh jauh daripada orang soleh. Ringkasnya selama dunia ada di hati kita, kita itu dijauhkan Allah daripada rahmatnya. Di antara rahmat Allah yaitu orang soleh. Orang soleh itu rahmat Allah. Kalau kita dunia ada di hati, dijauhkan daripada orang soleh. Merasa-rasa ada wanita, rasa supan, rasa kotor, rasa ringan. Pokoknya kita itu seganlah bertemu mereka. Segan mendekati mereka. Kita sendiri sudah merasa apa jauh itu, asa kada nyaman. Mereka itu memarahi kita, asa kepanasan itu. Berpikir apa jauh aja satu matanya. Bingung orang jauh-jauh itu datang, artinya, maka ini pabilanya bercari, memang orang ini kesencariannya. Membujur-bujur tawakal bujur-bujurnya pondokannya yang kampungnya juga
akan gampang pondokan tu sampai manjurakan ke lapangan terbang pondokan jua nang hibak. Apabila pondokan tu nukar motor ke lapangan situ begitu kenang bingung tambah lagi ya. Oh tentara apa ya? Melihat motor kita datang ke situ sini dibebaskannya bubarkannya apa? Cobaan, ya kan kalau dibubarkannya kayak apa rasa pak? Ternyata kalau bubarkan, ternyata ada. Kenapa? Dapat serangannya. Buhan ba'ah-ba'ah sekumpul dia datang. Masya Allah. Kalau tamu telah naik ke rumah kita, lalu turun, Allah Ta'ala berimbah, begitu inya keluar dari rumah, Allah Ta'ala itu menyatakan bahwasanya orang serumahan itu kada berdosa lagi serumahan. Nah, itu. Kalau tamu itu naik, sebelah batis saja naik ke rumah kita, Tuhan menulis kita jagarnya sugi. Ini tamu nangkara di kio-kio nih. Amun di kio itu ngerennya ulah-ulah di akalani. Ini kadang-kadang di kio-kio tak punya anak datang. Nah iya dah, itu rezeki cagarnya sugi, cagarnya harinya situ sini bang. Pabilanya bulik, nah dah bersih serumahan. Begawi pulang dosa, datang pulang tamu habis pulang. Tapi namun rumahnya memang panas ya. Diundang tamu tak naik ke rumah ya tetamunya beralasan pada kawa. Nah ini menyelesaikan panasan ke rumah itu tak menyelesaikan dingin ini kan diusir tak wani menunggui bertetang hari undang adalah semati di siak ujian. Nah itu tak sedikit aku memadahkan apakah bangunan rumah kita itu duit panas atau per duit dingin atau per duit seperti es dingin benar doanya situ hati orang lalu kan kadang-kadang mintu teh ya Allah kita aja di rumah kadang-kadang nyaman di dapur daripada di luar berarti ada duit nang diulah di luar tetap panas gitu di dapur ada nang nyaman terus di mana aja bapaknya bantak kepala guring nah itu dasar pengguring namanya wahuwa syahrus sabar ujar Rasulullah baca khutbah bulan Ramadan itu bulan sabar oh bulan sabar mbah oh, tahan kada makan kada mamam seharian makan kada mamam kada biar kemapa limbah subuh itu harinya hujan biar kemapa misalnya anu apa ngarannya antena pahinggi lah tapi ngaran orang sabar kaina haja dulu nang lah beuntung-untung lah mudahan panjang umur haja kaina mun urang mencatuk dawa kita catuk jua lah nah itu lah wali lah wali ni tau pak buktinya wali-wali nang ada tu bekas siapa bekas inya wa min samaratiz zakar wali ni tau kaika sayangi nyamnya papai kasihan wali ni pusut-pusut aja jangan disakiti dihibur aja wali ini dihibur itu aja artinya asal wali yo Nabi Adam yang kenyak dipisan ini kalau di sini ini dimapa sih dia mapa anak paling anak ada harap banget tau lah ini kepala wisa kalau orang dipatok ular kalau dipatok tadung kenapa kalah pokoknya menyatu kita bersembunyi satu mat japayakan butuh kepala butuh dah rontangan ni bajapayakan tapak akan bujur wisan itu hilang wisannya oh, itu git laki-laki ni apalagi itu kepalanya sapuakan untuk lewis itu hilang bujur ular tu punya mematuk biru jauh lebih kurang git kita ni punya mematuk gonol taro kan wisannya arat banget kalau wisan tadungnya arat banget minum banyak luar juga kita pembacaan sore insyaallah ta'ala hari Kamis karena penutup dan malam Jumat insyaallah tetap aja kita ini malam Sabtu kalau perkiraan nah jadi malam Jumat pahabisan kita dulu kita
hari Kamis pembacaan, malam Jumatnya pulang. Nah itu dah. Lah jadi malam Senayan malam ini penutupan kada ada lagi malam Senayan kada ada. Nah itu dah. Jadi ini nyebar redor-redoran aja dulu nang buah malam Senayan ya lah. Nya ada juga malam Senayan yang 4, malam Jumat, malam Kamis ke 4 nyebar redoran. Kita nang buah jemaah malam Senayan aja nyebar redoran.